Bukan. Bukan. Hah? Bukan, bukan. Udah di sini udah. Mau kemana lagi udah terus? Udah mau balik. Bukan, saya dipanggil lari. Iya, bukan udah enggak apa-apa. Ya. Nah, sini aja enak ah. Oke. Okay. Lampunya ngikutin. Iya, kan itu buat talang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ikut deh, hei. Ya gitu dong. Pada malam, hei kerawat. Hei. Oh ya. Ya, pada malam hari ini opera. Sini. Nah, malam hari ini Opera Panjava akan membawakan cerita. Ceritanya apa nanti akan saya narasikan ya. Ya. Sebelum Hey. Matanya orang melek. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ini lagi mau dibacain, kampret. Kebaca nggak? Baca lah. Biasanya buka dulu, nah begitu. Hei! Tidak tergoda. Di sini diceritakan Arjuna sedang cemburu dengan istrinya yang bernama Sri Kandi. Terus terjadilah perselisihan antara Arjuna dan Sri Kandi karena diduga Sri Kandi selingkuh dengan lelaki lain. Arjuna pun menaruh curiga. Arjuna pun menaruh curiga kepada Sri Kandi. Siapakah lelaki yang sudah merusak hubungan antara Arjuna dan istrinya? Ternyata di dalam tas ada sesuatu. Ikutin. Ada benda yang sangat dikenal oleh Arjuna berada di tasnya Sri Kandi. Panas membara Arjuna, merasa dikhianati oleh Sri Kandi. Akhirnya Arjuna mencari tahu siapa lelaki itu. Dan yang lain lelaki itu adalah saudaranya sendiri. Di mana Arjuna berada? Apa yang akan dilakukan? Arjuna menahan dadanya. Akhirnya Arjuna op. Nggak usah pakai musik bagaimana? Kagak enak kan ini Lusa. Saya capek. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Apa? Kang Mas ini gimana sih? Kalau jalan sama istri kok gak pernah bareng kenapa sih? Gak usah merem-merem mama. Aku kan masih anak-anak. Jangan gitu mama. Kamu ini Arjuna bukan Shinchan. Hah? Arjuna? Oh ya. Aku sering Andi. Itu bukan Arjuna. Itu siapa? Arjuna itu lemah lembut halus kalau dipanggil Kang Mas. Oke. Ayo Kang coba Mas, Le. Arjuna lemah lembut, enggak pernah kasar. Suaranya juga coba ayo. Oke. Mulai. Kang Mas,
Yang punya terbang itu bidadari. Kenapa kamu marah-marah terus? Kenapa mesti aku marah sama kamu? Kamu mestinya kan marah Marjuna, kan udah tahu kan? Hei, waktumu sudah habis. Demikian, demikian. Kan Arjuna begitu. Ya cuman marahnya bukan begitu. Ya kan lagiin sekarang marah begitu. Waktumu sudah habis. Oh, anaknya rame. Ini karena yang bawain Arjuna jadi pelan. Itulah cara kamu, itulah cara kamu, gitu kan? Arjuna marah karena mengetahui selingkuh. Syukur. Kang Mas, berapa hari ini Kang Mas tuh kalau tidur kok ngigonya sama perempuan lain tuh? Oh tidak mungkin saya. Tidak mungkin gimana? Saya laki-laki sejati yang tetap akan mencintai kamu. Gua kalau ngomong pelan begini ngantuk dong. Ya iya, emang Arjuna kayak gitu kok. Emang begitu? Udah ngoroknya. Tenang, tenang. Tuh kan, coba bayangin kalau ada kebakaran di rumah kita. Gimana? Kebakaran, kebakaran, angus semuanya. Coba, kalau kamu di jalan kamu nyetop bis. Setapus. Makanya jangan terlalu pelan lah, biasa ya. Ya. Kang Mas, ada apa? Selama ini pokoknya aku curiga sama Kang Mas. Kang Mas itu punya wanita lain. Tenang. 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 Arjuna kena asma. Apa? Sudahlah jangan marah-marah. Sudah, jangan marah. Itu buta cakil ya. Oh iya. Kamu ini sudah kok. Kamu jangan marah-marah. Gimana enggak marah-marah aku sama kamu? Maya Wulan. Kok Maya Wulan? Aku namanya Serigala. Huh? Serigandi. Oh, Serigandi kok Serigala? Saiki ne aja nesu wae. Ora nesu piye wong kok bisa iki terus. Waduh. Ini kuku siapa? Itu kukunya Bima, Kang Mas. Ah, jangan-jangan kamu yang selingkuh sama Bima. Aku nggak selingkuh sama Bima. Aku pinjam kukunya Bima buat keroan. Ada haut. Pemarah. Kang Mas. Jangan-jangan kamu selingkuh dengan Bima. Hei. Tolong katakan. Kenapa sama sekali aku gak selingkuh? Bohong. Kalau gak percaya panggil si Arjuna sedih di Bima. Bima. Ini Arjuna gimana ngambeknya kalau begini? Ya Bima. Arjuna tuh gak pernah marah. Bima. Muncullah Bima yang akan menjelaskan apakah ada hubungan dengan Sri Kandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar itu? Baik. Bagus. Bima itu bukan dari Arab. Baru pulang umrah. Ada apa nih rame-rame Bima, ini ada kuku. Kamu selingkuh ya sama istri saya. Saya sumpah marah sama kamu. Ini kayaknya masuk angin ini. Coba muntahin. Nah, makanya. Sabar. Loh? Tenang. Sabar. Tenang. Saya yakin warga Palembang semuanya orang-orang baik. Tertib semuanya. Seperti karena yang di sana tuh tenang semua. Tenang yang di sana. Saya lagi berantem sama Bima.
Coblos nomor satu. Ada apa sebetulnya ini? Ini kuku saya cari-cari. Kamu selingkuh sama istri saya, Sri Kandi. Itu Fatona. Hah? Boleh begitu? Fitnah. Kalau di Arab itu Fatona. Oh ya. Bim. Diplesetin apa? Bim. Emang gue drummer slang. Tolong ngomong yang benar sama suamiku. Ini kuku buat kerokan. Nih, kemarin dia sakit kepala. Saya tidak percaya Bima kalau kau seperti itu. Saya itu udah punya pacar. Terima kasih. Kalau mau kenalan sama pacar saya kenalin. Mau? Panggil. Mana? Panggil. Panggil. Sebentar. Manggil pacar itu harus pakai kemesraan. Tenang. Kamu tahu pacar saya ada di mana? Tidak mana? Tahu. Pacar saya nggak jauh-jauh, deket kok. Mana? Pacarku memang dekat. 5 langkah dari rumah. Rindu tak perlu pakai surat. Tidak usah. Surat itu memang pasti. Punya pacar pertandaan. Dalam kesalahan ini. Tidak perlu pacarku 5 langkah. Kelamaan nyanyinya kalau ngomong begitu. Kalau jadi Bima lambat terus, ntar ke sekolah ntar marahin guru gue lambat terus. Yayang, pacak nian kau. Sini Yayang. Jadi lagi selama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa. Sebelah
sebelah sini kalau ini. Di sini, lu namanya nomor berapa? Lu namanya ini. Syukur ya. Alhamdulillah saya sadar. Kalau begini bentukannya saya enggak tahu saya berapa lama bisa tahan. Tapi alhamdulillah, apa kabar Palembang? Bung kita galau ya. Wah, wow, ramai yang di belakang. Hello. Kiri belakang lagi. Kiri kanan kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Eh. Lu lama jadi curang gitu. Itu kayak Hanoman, tau gak? Nah, ini kan suka begini. Kalian luar biasa. Ya. Kalau gitu berarti dia lagi katarak ya. Eh Bima, karena kamu lagi dikejar-kejar. Eh, ini gua mama. Hah? Apaan? Cari-cari. Ini nih, di sini nih. Wah, itu jangan sampai hilang. Nah, ini loh. Ini yang maksud aku pacarku tuh ini. Mas, siapa namanya? Masa dituduh kita sama kenapa kamu bisa pacaran sama dia? Sama Posyandu. Aku bukan Posyandu. Tapi apa? Aku gardu. Itu sama aja kalau gitu. Katanya kamu lagi dikejar-kejar sama Kurawa. Iya, yang aku dikejar-kejar sama Kurawa. Kenapa kamu dikejar-kejar? Aku gak tahu. Breh. Selamatkan aku. Kamas, aku juga lagi dikejar. Bisik, lu main hajar aja lu. Gak boleh gitu sama pacar sendiri. Ini kemanja-manja enak. Sampai besok kalau kita bulan madu, rencana kita mau kemana sih? Pergi kemana sih? Kita mau ke Paris. Mau ke Paris, terus kemana lagi? Kita mau ke, apa namanya? Amerika. Udah lu ikut sama gua lu. Sungai Musi gua lepin. Ayah, kalau ulang tahun mau kado apa sih? Ih, aku mau mobil. Mau mobil? Mau mobil. Mau apa lagi? Mau perhiasan. Perhiasan. Ntar aku beliin ya. Betul. Gua beliin gerobak. Gerobak. Aku belum minta. Gerobak. Aku belum minta. Lu minta apa? Aku belum minta. Ya. Ayah. Kalau pagi-pagi aku bangun tidur, kamu siapin aku sarapan apa sih? Iya. Sarapan makanan roti terus. Terus udah gitu kopi. Kopi enak aja. Gua siapin apa? Sarapan, siapin apa? Saya siapin apa? Apa? Tempe. Tempe apa pempe? Pempe. Pempe. Lu harusnya pempe lu. Harusnya lu makan pempe. Nah, nih gua berdua makan tempe bongkrek. Makan pempe kapal selam. Hah? Ih. Jangan gitu dong. Tempenya nih kapal selamnya. Apa? Lu kapal selam? Iya. Kapal keruk lu. Allah, gitu-gitu ya binimu. Udah jangan bikin panas lagi ya. Loh, bukan bikin panas, ini menandakan kemesraan tuh begitu. Pamer aja kamu. Kenapa? Kita pamer ke Amerika lagi. Kita belum pernah kesini. Rumah kita ada kolam renang ya. Ada kolam renang. Gitu. Bima, udah. Gua kolam renang kagak punya. Lu punya apa? Kolam lele juga udah hancur. Eh kasihan, biasanya mandinya di empang. Kalau kita mandi kan pakai shower ya? Shower, airnya panas. Air panas. Mendidih. Lu mandi pakai apa lu? Pakai air apa sama pakai air apa aku? Pakai air apa gimana lu mandi pakai pasir? Aduh, aku tahu enggak. Asyik banget aku dikejar Kurawa. Dikejar Kurawa, Arjuna. Dikejar Kurawa. Iya. Biarkanlah saya menolong dengan syarat tuker istrinya. Begitu. Lu kayak barang lu tuker-tuker. Saya sama dia enggak boleh beli kasur. Eh. Kenapa? Lu tuh enak punya istri dia. Lu kalau jalan kedengeran ringin banget. Berdua juga cukup. Pasti lewat. Emang hitungannya saya berapa? Kan dua hitungannya. Bukan masalah begitu. Kalau jalan sama dia, nanti ada orang bawa jarum, dia selalu hilang. Kayak balon enggak dia. Kamu mau menolong aku, Agnes? Saya akan menolong kamu, Bima. Selamatkan. Aku akan menyelamatkan istri kamu. Asik, diselamati nama Arjuna. Mundur, kamu kesana ke Sungai Musi saja. Aku ikut. Nggak usah. Ikut. Aku mau melawan Kurawa. Aku ikut. Lawan aja, Arjuna. Pasukan Kurawa. Nih, lawan nih, Kurawanya nih.
Encok saya kambuh. Gak kira lo memperah. Sudah habis semuanya. Ini dia. Tinggal satu, ini rajanya. Muka lu merah. Lagi datang bulan. Dia mukanya merah mungkin udah 3 hari gak buang air. Makanya jadi nahan tuh. Panas dalam dong. Hei, Arjuna. Siap. Ngomongnya begitu gimana takut? Masa ada penjahat begitu? Gak ada sangar-sangar dulu. Udah periksa matang gak? Tau boleh mengalahkan pengawal. Eh, kalau penjahat tuh suaranya aip gitu. Aip. Coba lu yang mengap. Aip. Begitu. Eh coba. Arjuna, kau boleh mengalahkan anak buahku. Mas, bisa SMS aja enggak? Ini apa aja? Ayo. Jadi mau kamu apa? Hajar Arjuna. Baiklah. Thank you.
Akhirnya Kurawa pun dapat dikalahkan oleh Arjuna. Bagaimana kelanjutan ceritanya akan kita teruskan. Jangan kemana-mana, tetap di Opera Panja Barosa Palembang. Cinta.